kita lagi di pinggir jalan, kita mau beli sesuatu nih. Yuk. Halo guys, kita ketemu dengan bakso tahu somai. Di pinggir jalan. Enggak pakai itu. Kentang, tahu sama ini. Satu porsi berapa sih, Pak? Seribuan. Seribuan. Kayak orang-orang pada beli berapa tuh jadinya? 5.000 porsi atau 10.000? 5.000 boleh. 5.000 boleh. 5.000 kita 8 orang. Buatin 8 porsi, oh, Pak. Iya. Sama kayak gini, Pak. Ini semua. Iya. Terus makannya tuh dikasih apa sih, Pak? Dicampur dengan kuah kacang. Ini mirip kayak somay ya? Memang somay ya? Iya, somay. Ambil sendiri. Guys, kalau kalian lihat video kali ini, berarti ada hadiah handphone di Instagram Hobi Makan. Langsung ke Instagram Hobi Makan, kalian komen sebanyak-banyaknya, dapatkan hadiah setiap hari handphone ini. Wah, oh ini tahunya gini. Ada berapa masak sih, Pak? 4. Ada 4. Kebunan mau pakai, ada telur gitu, dan telurnya habis. Habis. Oh, telurnya habis? Iya. Pak, izin buka ya. Mangga. Ini campur ini. Nih, lihat nih si Bapak jualannya nih. Cabe. Kalau pakai telur berapa jadinya, Pak? Ya ini 5.000 sama telur jadi 8.000. Oh, 3.000 ya. Heeh. Telurnya 3.000. Turun tadi dari jam berapa sih, Pak? Setengah 2. Setengah 2 ya? Iya, Pak. Habis julur ya? Iya. Pulang ke rumah nanti jam berapa? Paling isa. Habis isa? Iya. Wah, ini cabenya ya? Buat sendiri, Pak? Iya. Kamu macam mana? Kayak gini ya? Ada lap gak, Pak? Ya. Oh, ada lap. Udah berapa lama, Pak, jualan bakso tahu somai gitu? Ada 10 tahunan. 10 tahunan? Iya. Lama juga ya, Pak? Iya. Emang sebelumnya jualan apa sih? Atau dulu pernah kerja gitu? Kan dari Jogja. Bapak asli Jogja? Iya. Oh. Di sini daerahnya apa nih, Pak, namanya, Pak? Ciwaru. Makan itu kayak gini. Kan lagi aduk-aduk ini. Iya, diaduk-aduk ya. Ini lagi hujan ya, Pak ya? Iya. Berapa kursi ini? 8, Pak. 8. Enak. Ya, ikan, Pak, semuanya? Ya. Ikan ya, semua. Iya. Oh, ini rasanya mirip waktu Evan waktu SD. Heeh, nah, benar. Nostalgia, Pak, benar. Nih. Ikannya terasa meskipun 5.000 ya. Buat sendiri, Pak, atau ambil deh, Pak? Sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya. Bapak namanya siapa sih, Pak? Pak Rohani. Pak Rohani. Asalnya dari Jogja, jualan bakso tahu somay di Bogor masih, Pak. Ya. Ini Bogor masih ya, Bang? Bukan. Bukan. Cianjur. Udah di Cianjur ya? Iya. Ini Cianjur. Iya, 2 lagi tapi. Kita tambah lagi 2 lah, Pak, boleh. Jadi 8. Iya. Gini nih habis terus gak sih, Pak? Orang jajan-jajan gini. Kalau udah banyak yang cocok gitu ya. Kalau banyak yang cocok gitu ya. Pelanggan lah ya, kalau udah pelanggan. Sering mangkal di pinggir-pinggir jalan gini atau masuk-masuk gang kecil? Masuk-masuk. Wow. Masuk gang-gang kecil ya, Pak ya? Iya. Ada libur nggak, Pak, jualan? Jumat libur. Sabtu Minggu tetap jualan ya. Wah, ini sambal legend kayak gini nih, Mi.
saus. Saus-saus gitu ya. Kasih sambal. Kasih sambal. Seru ya. Oke. Habis ini Bapak mau kemana nih, Pak? Ke Kulon. Ke daerah sana. Biasanya masuk ke gang banyak anak-anak kecil nggak sih, Pak? Ya, sampai itu deh. Oh, yang di rumah-rumah kayak gitu? Ya. Di sawah-sawah gitu? Sawah itu mah kampung. Oh, kampung ya? Ya. Oke. Pak, kan 8 porsi, 9 porsi gini? 8. 8 porsi kan 40.000. Coba Bapak hitungin nih, Pak. Ini semua dengan yang ini semua. Kalau habis berapa ratus ribu jadinya? Oh, pokoknya semua kalau habis. Heeh. Paling 500. 500.000. Sekarang Bapak udah ngantungin duit berapa? Baru berapa? Maaf, Pak ya, Pak ya. Ya enggak apa-apa tuh. 100. Oke. Sekitar 200. Oke. Sekitar 200. Masih 300. Pak Epan borong 400.000 boleh enggak nih? 400.000 semuanya. Ya, kurang. Kalau mau boleh. Terserah, boleh. Oke. Syaratnya cuma satu nih, Pak. Ya. Jualan ini kan Bapak kan masuk ke gang-gang kecil ya. Tuh. Kasih mereka yang lapar yang mau beli ini kasih mereka gratis. Siapapun Bapak ketemu dengan orang-orang di pinggir jalan, kasih mereka gratis. Boleh? Oke. Oke ya. Sip, Pak. Bungkusin. Epan borong 400.000 ya ini. Ya. Siap. Biar bisa pulang lebih awal, Pak, hari ini. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Umurnya berapa sih, Pak, sekarang? Sekarang udah 69. Masya Allah, 69 ya? Iya. Tahun depan 70? Iya. Tapi masih sehat, Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum jualan somai, jualan apa sih, Pak? Itu bakso. Bakso? Kalau Jogja kan... Oh iya. Bakso. Jogja bakso. Cuman ya? Di sini, sebelum kuyen dibangun, kan saya udah sampai sini. Uh-huh. Jualan bakso. Kurang begitu. Mungkin karena banyak yang jualan bakso kali, Pak, ya? Akhirnya berubah menjadi bakso tahu somai. Dulu punya orang lain. Oh, ini punya orang lain juga? Dulu, jadi Bapak jualan di tempat orang gitu. Maaf. Ini diserahkan sama saya. Oh, ini diserahkan sama Bapak? Orangnya kan orang dari Ciamis gitu. Dikasihin ke Bapak. Oh, ya, ikut jualan tadinya. Akhirnya ilmunya dikasih ke Bapak jualan. Eh, tapi ini serius, Pak. Ini enak loh. Enak, Umi? Enak. Enak sekali. Iya. Meskipun gerobakan, tapi tuh rasanya tuh menggugah selera, Pak. Makanya udah ini udah 10 tahun mungkin. Iya, 10 tahun ya. Alhamdulillah masih berjalan. Wih. Yang enak ini sambelnya nih, misalnya kacangnya. Iya. Benar, enak. Berapa, Mbak? Harganya boleh saya beli? Oke, makasih. Bapaknya. Udah nih, Pak ya? Iya. Pak, totalnya dengan ini 40.000 tambah 400.000 jadi 440.000, Pak ya. Pak nih, ada tulisannya buat Bapak. Sama-sama, Pak. Yang sehat, penting sehat-sehat ya. Amin. Senengan, Pak ya. Amin. Jangan lupa jualannya tak bagi-bagiin, Pak. Assalamualaikum, pamit, Pak. Dah, Yumi. Guys, kita... Tadi bapaknya sedih sih, mungkin udah lama. Iya. Yeah. Masa pandemi ini gak ada yang bedanya. Iya. Yeah. Tapi bapaknya tuh bagus, omongannya tuh rame-rame ya. Ya sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, guys.